coba seri botolan. Halo manusia yang wajib bersyukur. Nah sekarang ini saya Pak Haji Burhan. Malu-malu dia. Kita lagi di Nako. Apa ini Pak tempat ngopi Nako? Nako Gunung Gelis. Nako Gunung Gelis daerah Bogor. Yuk kita masuk ke dalam, kita lihat seberapa enaknya kopi di sini. Nah, jadi ini teman-teman penampakan tempat ngopi Nako. Kenapa disebut Nako? Karena mayoritas bangunannya itu dikelilingi dengan kaca-kaca Nako, teman-teman. Tempatnya. Nah, kita lihat dari sini city view Bogor kelihatan. Apa, Pak? City view Bogor kelihatan. City view Bogor terlihat. Nah, ini kita masuk ke dalamnya. Ini Pohon Jati ya, Pak? Iya. Hah? Iya. Ya, dikelilingi. Kopi Nako Jati, ini Kebun Jati. Oh. Nah, jadi di tempat di Kopi Nako ini banyak orang-orang cantik, teman-teman. Tuh. Nih Nako. Tuh, masya Allah pemandangannya luar biasa. Nah, kalau sore hari ini tempat yang paling indah, teman-teman. Karena tuh kursinya, nah kursinya seperti ini tuh teman-teman. Nah, karena ini jam 1 siang maka terlalu panas, pemandangannya luar biasa. Panas lagi. Yuk nyari kursi dulu, Bu. Ini yang disebut Kopi Nako. Buat keluarga kecil cocok. Jadi di sini ada 3 tempat. Yang pertama di ruangan seperti ini, teman-teman. Yang kedua langsung di bawah pohon jati percis seperti ini sekarang yang sedang ramai. Habis baterainya. Dan yang terakhir itu seperti ini. Ada. Di percis di depan ini. Ngecas. Kamu bawa ini ya? Enggak. Akan bawa. Nah, ini kita lihat proses pembuatannya. Proses Kopi Nako. Tuh. Kopi Nako. Ini menu-menunya. Bentar ya, Pak. Ini menu-menunya. Seri Kopi Nako, seri menolak angin, menu wajib coba, seri botolan lengkap. Nih kopi-kopinya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video-video saya. Tetap tidak selalu bersyukur.